Oke, lanjut kita ke luar lagi karena kita tadi sudah jarak kubur. Di sini banyak sekali area-area pemakamannya. Bisa sahabat lihat. Dan di sini juga kayu. Kita minim penerangan karena kita ekspor di malam hari. Sekarang jam 11 malam. Langsung menuju ke air yang disediakan di area pemakamannya Sunan Bonang. Ini ada 3 gentong ya, yang berisi mata air yang memang mata air ini mata air yang berada di makam keramat Sunan Bonang. Sekali ya lokasi mata air pemakamannya. Jadi bila ada sahabat kehausan, setelah berpikir sahabat bisa minum air yang disediakan di gentong di area pemakaman Sunan Bonang. Nah, seperti yang sahabat lihat seperti ini, nanti keluar ke arah sini dan langsung belok ke kanan. Nah, sahabat tinggal pilih mau minum yang sebelah mana di antara 3 gentong ini, mungkin semuanya berhasiat sama dan juga rasanya juga sama. Kita akan coba minum yang gentong yang sebelah tengah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau minum, diusahakan tidak boleh berdiri ya, minumnya itu harus jongkok. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini airnya normal, tidak campur dengan rasa air laut. Oke, kita lanjut ke depan. Keluar menuju area parkir makam Sunan Bonang. Sebelah kanan banyak sekali makam tua dan sebelah kiri pun sama. Disediakan juga kotak amal dan ini pintu gerbangnya. Gerbang ketika menuju ke area pemakaman ini sangat mewah sekali sahabat, luar biasa sekali ini. Seperti ini. Ketika kita masuk pun di sini ada beberapa ornamen piring yang memang ini dari keramik zaman dulu. Di sini ada yang bertuliskan raja juga. Langsung ke sini.
sahabat, itulah dia tadi eksplor wisata religi makam Sunan Bonang atau Syekh Nurana Makhlum Ibrahim yang berada di Tuban, Jawa Timur. Sekarang setelah kita eksplor di Sunan Bonang, maka kita akan langsung ke Sunan Muria. Ikuti terus Trowe Channel, menjaga melestarikan sejarah dan